Hai anak-anak. Abang Ruski maunya main sama Kak Raina terus. Mama bawa sesuatu nih buat kalian. Es krim. Bukan. Susu. Bukan. Kentang. Coba tanya lagi. Gak usah jawab. Kalian mau tahu nggak? Apa ya, Po? Apakah bisa dimakan? Tada! Hah? Siapa ya, Po? Anak lain bapak saya. Duh, bukan Ruski. Dia ini keponakanku. Dia tinggal di sini ya sementara. Soalnya dia di sana di pulang dia tuh kesepian. Gak ada temennya. Lalu kenapa tidak dibawa ke Jerman? Sepertinya mereka seumuran. Orang gue di sini, Cil. Lu lupa ya, Cil. Gue kan harus jagain lu semua. Oh iya. Ternyata ada Om Nas. Kabur aja lah. Dah, siapa nama dia? Namanya... Polski. Duh, yang ditanyakan aku. Malah jawab sendiri. Soalnya Bibi pasti jawabnya Polska. Oh, jadi nama kamu Polsha? Oke, jagain ya Ruski. Mama mau mantau bapak kamu. Jagain ya Nas. Polan, aku kan maunya jagain kamu. Oh. Sakit woy. Udah berani ya sekarang. Makanya, bapak jangan kecentilan. Dasar anak kurang ngajar, gak tahu sopan santun. Biar ku kasih pelajaran dia. Udah berani ya kamu? Rasain deh. Hah? Apaan itu? Gak lucu, Pak. Yah, pistol gue ketinggalan di kamar lagi. Woi, Cil. Lu mau kabur ya, Cil? Tidak, saya maaf bermain di luar saja. Gak boleh. Enak aja kamu, Cil. Gue jagain bocil-bocil, lo malah main. Gak boleh pergi, di sini aja. Oke, Om Nas. Aku kan gak sebocil itu, ngapain dijagain? Yah, bapakku emang gitu. Kita semua dianggap bocil, padahal sendirinya yang bocil. Berani melamar wanita yang 9 tahun lebih tua dari dia lagi. Gak sadar diri. Heh, berani ya. Gak lucu, Pak. Oh iya, gue lupa. Pistol gue kan ketinggalan.